Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan servis untuk di HP Samsung Galaxy A01 Core. Ini mengalami hang logo ya. Ini seperti ini. Setelah dihidupkan, lalu ini kan pasti ada yang tahap yang kedua yang Samsung. Nah, ini kita akan sambil di cas. Kita tunggu teman-teman. Nah, permasalahannya di sini teman-teman. Setelah restart menu pertama, ini yang kedua, Samsung mentok di tampilan ini aja, tidak mau ke menu ya. Jadi kita akan lakukan hard reset. Nah, ini kita tunggu apakah mau. Nah, di sini videonya saya udah percepat ya teman-teman. Ini saya percepat kisaran ya, untuk menunggu ini antara hampir 10 menit itu tidak ada respon atau menu ya, kan berarti bermasalah. Kita langsung aja ambil HP-nya, kita akan lakukan hard reset. Nah, gimana caranya? Seperti ini teman-teman. Langkah pertama kita mainkan. Untuk mematikan ponselnya tanpa mencabut baterainya, volume atas dan on off kita tekan. Apakah ada respon? Nampaknya tidak ada teman-teman. Jadi volume bawah dan on off kita tekan. Volume bawah dan on off. Nah, ini ada, cepat langsung pindah ke volume atas. On off-nya enggak usah dicabut, enggak masalah teman-teman. Volume bawah tekan on off, setelah tampilannya ngulang itu langsung pindahkan volume atas. Nah, tunggu sampai seperti ini baru lepaskan tombol, lalu kita pilih untuk web data atau hard reset. Nah, kita oke. Kita tunggu sampai proses web datanya komplit, lalu kita menuju web charge partition, partisi ya, jadi penghapusan. Nah, cukup sebentar lalu kita reboot untuk di HP-nya. Kita mulai ulang ya, apakah di sini berhasil teman-teman. Nah, di sini untuk risikonya data-datanya hilang ya. Jadi untuk file-filenya tidak bisa diselamatkan untuk di Samsung Galaxy A01 Core. Di permasalahannya hang logo. Kita coba menggunakan cara termudah, yaitu hard reset tanpa mematikan ponselnya atau mencabut baterainya. Gunakan kombinasi tombol on/off volume. Nah, ini kemungkinan agak lama teman-teman. Nah, untuk perkiraan waktu itu kemungkinan 5 menitan atau 3 menitan ya teman-teman. Jadi nggak seperti di awal. Nah, ini sudah tampilannya berubah mulai Android. Ini nampaknya ada tanda-tanda keberhasilan teman-teman. Kita tunggu sebentar. Sedang menyiapkan proses Android ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai di menu tampilan Ayo Leseru, terus bahasa Indonesia. Untuk ini kita centang semua, lalu berikutnya apakah masih kena di akun Google. Nah, ini oke. Oh iya, di sini masih harus kuhubung ke jaringan ya teman-teman. Kita coba kuhubungkan jaringan. Kita masukkan sandinya terlebih dulu, WiFi ya, atau tidak ada WiFi itu bisa menggunakan kartu SIM yang ada internetnya. Nah, ini kita masukkan, lalu kita menyambung.
Nah, di sini tombol berikutnya udah aktif ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Tunggu lagi. Nampaknya di sini di tampilan bagian layar paling atas pojok kiri itu tidak ada logo gembok ya. Jadi nampaknya di sini tidak ter akun Google. Sedang memeriksa update, kita tunggu lagi. Nah ini teman-teman cukup lama untuk di pemeriksaan update ya. Jadi kita letakkan terlebih dahulu aja HP-nya. Ini periksa update nya kemungkinan ada 2 menitan. Dia ini mengecek ya sistemnya apakah dia update mungkin. Nah ini nampaknya sebentar lagi teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah selesai sekian lama. Oke, lanjut kita jangan salin, masih menunggu lagi di tampilan tunggu sebentar memeriksa info teman-teman. Ini dia lagi mengecekkan info ada data atau gimana mungkin. Tunggu lagi, ini bisa kemungkinan teman-teman, sabar. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah tampilan ke Google dan ada atau apa menu lewati ya, jadi itu sudah done. Nah, nanti kita lewati dan kita setuju berikutnya untuk sandi kita tidak buat terlebih dahulu. Kita coba ya tanpa memberikan sandi di awal. Nah, ini sedikit sentuhan akhir. Ini kalau udah selesai ke menu kayaknya. Nah,
masuk ke akun masuk ke Samsung akun Anda. Ini kita bisa buat akun Samsung. Oke, nggak usah aja, kita lewat terlebih dahulu. Sudah selesai teman-teman, ini kita klik selesai. Masih proses, tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah mantap. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke menu tampilan. Di menu tampilan ya, untuk di Samsung A01 Core. Nah, ini bisa kita menuju untuk di tentang ponsel. Nah, di sini A01 Core model SM A01G script DS. Nah, kita kembali saja. Cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.